Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Zenrato Team. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus reward pencarian di Instagram. Oke, teman-teman, perlu saya ingatkan di sini bahwa cara menghapus reward pencarian di Instagram itu setiap saat ada update dari mereka dari Instagram, cara penghapusannya itu berbeda. Oke, dan kali ini cara menghapus reward pencarian di Instagram yang dibuat oleh Zenrato Team ini adalah untuk versi terbaru dari Instagram. Ini saya buat videonya Juni tanggal 11 2019. Oke, bagaimana caranya? Gampang, kita lihat aja. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu di channel Zenrato Team. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Instagram kita. Ini adalah aplikasi Instagram kita. Kalau misalkan kalian belum punya aplikasi Instagram, silahkan kalian buka Play Store, kemudian kalian ketikkan di sana Instagram. Oke, kemudian silahkan kalian download. Kalau misalkan dia minta update, silahkan kalian update. Oke, di sini Zenrato Team mau update dulu. Coba kita update dulu. Ini 30 MB, lumayan cepat internetnya. Hanya beberapa detik udah selesai ya. Oke, kemudian kalau misalkan udah, langsung kita buka aplikasinya. Kita tunggu sebentar untuk proses installnya sedang berlangsung. Nah, di sini di video kali ini akan kita bahas bagaimana cara untuk menghapus riwayat pencarian di Instagram teman-teman. Nah, di video kali ini, di video yang kita buat ini, dia untuk Instagram yang versi terbaru ya, versi terbarunya. Oke, sudah kita anggap kita memang sudah selesai update, langsung kita buka aplikasinya. Nah, sekarang kita akan melakukan cara menghapus riwayat pencarian di Instagram. Setelah akun Instagram kita terbuka, seperti ini, maka lanjutannya yang perlu kalian klik adalah ke pengaturan. Di sini di pojok, di sudut bawah yang sebelah kanan ini ada ikon gambar kita. Kita klik bawah sini ya, kalian klik di situ, bentar, kalian klik. Sorry ya, maaf ya. Ini kita klik di bagian atas, maaf, di bagian atas sebelah kanan atas ada garis 3 itu, kita klik. Kemudian kita pilih pengaturan. Nah, kemudian setelah kalian klik pengaturan, maka akan muncul beberapa pilihan opsi seperti ini. Kemudian kalian klik keamanan. Nah, di setelah kalian klik keamanan akan muncul seperti ini, kata sandi, autentikasi dua faktor, data akses, unduh data, dan hapus riwayat pencarian. Nah, cara untuk menghapus riwayat pencarian di Instagram cukup dengan beberapa langkah kecil tadi. Kemudian setelah ini muncul, tampilan ini muncul, kalian klik saja hapus riwayat pencarian. Nah, kemudian ada langkah berikutnya, kita klik lagi hapus riwayat pencarian. Maka akan dimunculkan kotak dialog yang berisikan apakah Anda yakin, maksudnya apakah Anda yakin yang ingin menghapus riwayat pencarian. Kita klik yes kalau misalkan kalian memang ingin menghapus riwayat pencarian di Instagram. Kemudian kita klik yes, saya yakin ya, saya yakin. Nah, dengan melakukan klik tadi, maka secara otomatis cara tersebut sudah menghapus riwayat pencarian kita di Instagram. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah hadir di channel Zenrato Team. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar Instagram ini, silahkan di komen di bawah. Dan kalau misalkan ada kritik, saran dan masukan yang lain yang membangun, silahkan di komen di bawah sini. Dan mohon dijaga bahasanya ya, karena itu saat kalian komen dengan bahasa yang nggak sopan, itu langsung masuk spam. Jadi harus ditinjau kembali dulu gitu. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas. Oke, salam Zenrato Team.